Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, tentunya berbagai macam tutorial ya. Cuman kali ini tutorialnya masih berhubungan dengan WiFi. Dan kita akan membahas bagaimana caranya memblokir pencuri WiFi kita ya. Jadi kita akan blokir melalui MAC address dari si pencuri WiFi kita. Sebenarnya sih kalau saya sih nggak begitu masalah ya, karena saya di sini menggunakan Telkom IndiHome dan Telkom IndiHome itu cukup menyediakan banyak kuota ya. Jadi mungkin kalau bagi saya sih nggak mau seberapa banyak sih si pencuri ini mau memakai kuota kita. Cuma di sini nggak etis aja kalau mereka si para pencuri ini mengakses WiFi kita tanpa seizin dari si pemilik WiFi ataupun kita gitu ya. Jadi mereka mengakses WiFi kita itu melalui password yang disampaikan dari orang lain gitu ya, yang sudah terhubung dengan WiFi kita. Oke, dari sini saya menggunakan router ataupun modem FiberHome itu bawaan dari Telkom IndiHome ya, jadi bawaan dari Telkom IndiHome, dan inilah tampilan dari modem FiberHome saya ya, di sini dengan IP 192.168.1.1 itu IP bawaan dari si router FiberHome dengan jaringan Telkom IndiHome. Jadi langkah pertama kita harus masuk ke bagian admin dulu ya. Jadi kita masuknya ke admin. Nah, kita masuk ke admin itu login dulu melalui Google Chrome. Di sini saya mengakses menggunakan handphone ya. Kita masuknya ke Google Chrome, lalu kita masukkan untuk username-nya ini pakai admin karena passwordnya sudah saya ganti, jadi saya memasukkan dengan password saya sendiri. Lalu kita login melalui admin ini, kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nah, kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nah, di sini kita klik dulu untuk network ya. Kita klik dulu untuk network, kita cari siapa sih yang ikut dengan WiFi kita. Nah, terus kita catat ataupun kita pilih MAC address ataupun si pencuri WiFi yang mau kita blokir ya. Jadi kita mengaksesnya itu melalui admin ya. Nah, di sini di LAN status itu di HTTP client list itu ada beberapa pemakai WiFi kita. Nah, di sini yang mau kita coba blok itu yang paling bawah ya. Nah, ini nggak tahu HP siapa, cuman keterangannya Oppo A3s dengan MAC address sekian 342F dan dengan IP 192.168.1.10. Nah, jadi yang paling bawah ini nanti kita coba masukkan ke dalam tabel blokir WiFi kita ya. Jadi di sini kita copy paste aja kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kita tulis dulu di luar, kita tulis lalu nanti kita bisa masukkan ke daftar blokir WiFi kita. Oke ya, kita tunggu dulu. Kita nanti ke halaman status LAN setting di HCP client list dan pilih salah satu MAC address yang mau kita blokir ya.
kita coba dulu untuk copy untuk MAC address-nya. Kita salin untuk MAC address-nya. Aduh, agak sulit ya. Oke, bisa. Kita klik salin atau copy. Kita masukkan ke network. Masuk ke network. Kita masuknya ke network dulu. Oh, ke security dulu ya. Kita masuknya ke security. Lalu untuk variable control kita enable. Lalu kita ke MAC filtering. Untuk MAC filtering itu kita enable yang atas. Lalu kita apply dulu. Itu yang pengaturan yang atas ya, MAC filtering enable. Kita enablekan. Udah. Nah, setelah itu kita klik di bawahnya itu ada add. Nah, add itu kita pilih yang MAC address-nya kita yang sudah kita salin tadi ataupun kita copy tadi ya. Kita paste aja di sini ataupun ditempel di sini. Oke, itu address yang mau kita blokir. Lalu untuk keterangan enable-nya kita ini di sini ada disable, kita jadikan enable. Daftar blokir ya. Lalu kita klik apply. Lalu kembali saya ulangi lagi. Ya, kita copy paste. Lalu kita enable-kan. Kita klik apply. Nah, di sini untuk MAC address filtering tabel itu sudah ada satu MAC address yang kita blokir. Kalau sudah masuk di sini itu sudah menjadi satu MAC address yang kita blokir. Jadi untuk MAC address yang ini itu sudah tidak bisa mengakses dari WiFi kita. Iya, cukup mudah, cukup simple. Tapi yang poin penting itu kita harus masuk sebagai admin, bukan sebagai user gitu ya. Kita harus masuk sebagai admin dulu. Lalu setelah sudah ada daftar kita apply. Nah, gitu udah. Ya, sudah untuk MAC address yang itu ataupun handphone yang tadi Oppo A3s tadi sudah tidak bisa mengakses dari WiFi kita. Oke. Cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara memblokir si pencuri WiFi. Intinya buat kalian semuanya, teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan ataupun request silahkan tulis di kolom komentar. Bila saya bisa membuatkan video tutorialnya, nanti akan saya buatkan video tutorialnya juga. Jangan lupa untuk subscribe. Tentunya demi kemajuan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.